to you. I never thought I'd fall right through. I fell for every word you said. Come back again with me, Kak Sabrai Channel. Nah guys, kali ini gue mau ke bengkel Per yang berada di Jati Asih. Tepatnya gue pengen kesana tuh, pengen naikin ketinggian per mobil gue, khususnya pada per depan, karena gue udah 4 tahun ini pakai mobil yang ceper dan gue sudah bosen. Gue pengen mulai naikin lagi karena apa? Karena satu alasannya bumper gue jadi rusak karena terlalu ceper, terus kemudian gue juga mau nge-repaint nih mobil gue, jadi pengen gue rapiin lagi semuanya. Banyak banget yang somplak-somplak nih mobil gue, salah satunya bumper. Jadi that's why gue pengen naikin lagi mobil gue, tapi nggak balik ke standar, tetap naik sedikit aja, nggak terlalu tinggi. Nah, bengkel yang gue tuju ini adalah rekomendasi dari teman-teman gue juga, sesama member Gravinci dan teman dari Livina, katanya sih bagus. Bengkel tersebut oke, dan yang paling penting harganya terjangkau dan bisa dinego. Nah, itu yang paling penting guys, selain kualitas dan harga bisa jangkau. Oke guys, buat lo yang pengen lagi nyari rekomendasi bengkel per buat naikin atau nurunin mobil lo bisa ikutin terus video ini. Alright guys, let's check it out. Moments later. Halo guys, welcome back again with me, Kak Sabrai Channel. Nah, gue sekarang udah berada di bengkel yang gue sangat direkomendasin oleh teman gue di bengkel Yeni Per. Dan ini guys, gue ketemu langsung sama ownernya dari bengkel Yeni Per ini. Ini adalah si ownernya. Oke, kita kenalan langsung guys sama omnya. Siapa om namanya? Mang Uus. Oh, Mang Uus. Iya. Jadi lebih dikenal dengan Mang Uus. Mang Uus, oh, iya okay. Betul. Mang Uus, bengkel lo ini bengkel apa sih om? Bengkel kaki-kaki, terus per. Iya, pokoknya kaki-kaki apa, spare part, sebleker, iya. Oke. Okay. Pendek, tinggi, siap. Siap. Oke, ucapin beres di sini. Beres, iya. Oke, itu guys. Sekarang gue pengen tanya-tanya nama nih owner ini. Dan ini gue kesini juga salah satunya pengen naikin mobil gue yang udah terlalu ceper. Oke. Ini sudah dirapiin sama mekaniknya. Nih, om. Sebelumnya kan gue di sini tuh udah pernah dulu, om. Kalau iya. Masalah nih dulu nggak di sini lokasinya. Enggak, di depan, di depan sini, pinggir jalan. Jalan iya, depannya. Paling dari depan ke sini 100 meteran lah, kurang lebih, iya. Berarti udah masuk ke dalam ya? Masuk ke dalam. Ke di mana tepatnya lokasi bengkel lo ini, om? Ini sebetulnya masuk di Jati Mekar, Jalan Nangka. Jalan Nangka. Ini lokasi di Kampung Cakung. Iya, Kampung Cakung. Sebelumnya ada di depan ya, om? Sebelumnya di depan. Nah, gue pernah tuh 4 tahun yang lalu ngeceperin di depan, om. Tapi bukan sama lo langsung, om. Sama mekaniknya. Gua iya, anak buah, iya. Iya, dan gue udah bosen dong pakai mobil ceper 4 tahun tuh, om. Karena iya. Udah sering makan bumper gue menjadi hancur-hancuran. Yeah. Nah, sekarang gue pengen ngerapiin lagi nih, naikin lagi di tempatnya Om Yeni Per lagi. Dan lo, treatmentnya apa aja om yang udah lo lakuin di bengkel ini? Sebetulnya kalau apa di bengkel saya itu ke satu, nah itu kan tergantung request customer. Iya, mau pendek apa mau tinggi kan, saya siap gitu kan.
terus dari suspensi misalnya agak keras terus pengen empuk, saya siap. Oh, itu bisa juga, iya. Ya. Makanya ntar apa kalau saya itu kan ngelihat dulu kondisinya bagaimana kan gitu. Nah, ntar kan bisa diatur kalau masalah empuk sama sedang apa keras. Jadi bisa solusinya iya. Bisa dijelasin lagi lebih bisa detail, dijelasin ya. Lagi ya. Enak lagi ya, untuk mobil guys. Nah, ini Om. Jadi treatment ke mobil gue ini untuk ditinggiin itu kan tadi ada option ya Om ya, ganti per sama dari piringan ya. Oh iya iya. Terus lo kasih option dengan naikin piringannya ya Om ya. Iya iya betul. Nah makanya kan saya kan sebelum apa tadi sebelum ngerjain dikerjain. Nah itu kan saya nanya dulu apakah mau ganti per, apakah mau ditaikin piringannya. Nah kalau misalnya kalau ini lipina kan diganyel itu kan nggak mungkin kan gitu. Soalnya kan dia kan kok apa dudukannya itu kan nggak ada, misalnya dipaksain bisa aja, cuman ntar efeknya bisa dia kan geser gitu kan. Iya gitu sebetulnya. Jadi istilahnya gini, kalau misalnya ditaikin piringan itu kan budget nggak terlalu nggak sama sama yang diganti per. Kalau ganti per itu kan beda budgetnya gitu sebetulnya. Jadi istilahnya kita memperingan customer lah apa budgetnya gitu kan, biar agak apa istilahnya semua terjangkau. Iya, semua terjangkau. Bener, itulah yang dicari. Oh, iya, iya. Lagi masih ada solusi terbaik, lokasi solusi yang terbaik Om. Nah, bener, itu ya, iya. Bisa dipilih kan gitu. Iya, iya. Karena emang keadaan gue lagi pas-pasan nih guys, jadi ganti sok, ganti per belum cukup budgetnya. Dan di sini solusinya. Iya. Oke. Nah, Om, selain ninggiin per atau pendekin per, apa aja Om yang Sebetulnya gini, kalau pengen praktis, nah jadi istilahnya gini, cuman budget ya agak lumayan pertama aja sih, awal aja. Jadi kalau misalnya itu saya nyaranin ganti coilover gitu kan. Coilover kan istilahnya kan praktis lah, maksud betul. Dalam arti praktis itu bisa di setel, ya, tinggal dongkrak aja, diputer sendiri juga itu bisa ntar diubah, ya? Cara-cara ntar saya kasih tahu kan gitu. Oh, iya. Okay. Jadi bisa langsung dikasih bisa langsung, rekomendasi, iya. Solusi sama iya, betul. Si owner ini. Suhunya nih guys, jangan macem-macem guys. Suhu per, iya. Suhu per, iya. Dan lo bergulat di bidang per ini udah berapa lama Om? Sebetulnya saya itu di Bekasi awal itu dari 2006. 96. Berarti kurang lebih hampir 30 tahunan jangan lah, lebih. Iya, 30 tahunan, kurang dan lebih dari Bekasi. Pertama itu dari Rawapanjang. Dari Rawapanjang tahun 96. 96 mulai. Udah lu usaha sendiri, Om? Alhamdulillah udah join itu sama paman join. Tadinya iya, sama paman. Nah, udah gitu udah apa 18 tahun kalau enggak salah. Di sini ada yang jual tempat bengkel kan, udah tinggal pakailah gitu kan, cuman gak ada barang. Betul. Nah, terus saya diusahain ya alhamdulillah sampai bisa begini saya. Udah di sini berarti kurang lebih 6 tahun lah. Udah 6 tahun. Di sini ya, Jati Asi iya. Tadinya di depan iya. Terus pindah ke sini. Gitu. Dan di depan juga tempatnya kurang kondusif ya, Mas. Kurang kondusif. Tapi enak sih, enak dilihat banyak orang gitu. Nah, jalan besar, Om. Betul. Nah, kalau masalah posisinya aja kurang enak lah pokoknya. Dan di sini lo nemuin tempat yang kalau gue bilang sih nyaman banget guys. Suasananya kita kayak merasa masuk ke daerah pedesaan. Adem. Iya, betul, adem. Dan gak bising di jalan gitu. Dan lo di sini kan tempatnya ngumpet nih Om, tapi customer lo ada aja Om ya? Alhamdulillah, sebetulnya sih biarpun ngumpet gitu kan, syariatnya lah gitu kan. Ya ini kan saya sebetulnya didukung sama semua customer yang sudah masuk ke sini. Oh iya, kita balik lagi ke sejarah nama Jennifer. Kok namanya Jennifer sih Om? Jennifer itu sebetulnya anak yang pertama perempuan, ya makanya alhamdulillah ya di situ gitu kan nama. Bawa berkah alhamdulillah syariatnya itu bawa berkah ya. Ya alhamdulillah iya. Nama bengkel Jennifer dan nama owner lah Mang Uus. Mang Uus iya betul. Apa pengen mobil lo lebih enak lagi dilihat, lo bisa solusi lagi tanya-tanya langsung ke Mang Uus. Nah Om Uus, aduh gue jadi biasa manggil om om nih. Mau om mau mang mau kang mau apa ya udah bebas. Ada Uusnya. Nah yang penting ada Uusnya betul. Berarti orang Sunda om ya? Orang Sunda Tasikmalaya ya. Tasikmalaya Mangkubumi saya aslinya iya. Iya. Jadi walaupun tempat lo ngumpet tetap aja ada ya customer dari alhamdulillah ya. Dari customer itu
lo memberikan efek yang sangat positif om, ya, ke customer. Jadi mereka bisa menyebarluaskan informasi keberadaan bengkel lo. Betul, kan? Betul, betul. Dan lo mengutamakan nomor satunya apa, om? Kalau saya mengutamakan ini segi ke customer apa gimana? Kepuasan. Kepuasan, nah, yaitu kepuasan itu saya sebetulnya gini. Jadi sebelum kita kerjain, sebelum kita garap lah intinya makan gitu. Ya kita kan istilahnya ngasih solusi dulu gitu. Ngasih solusi dulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya itu garansi gitu kan. Ah, iya benar. Jadi juga nih, nah, iya garansi. Kasih garansi ke setiap pelanggan. Oh, semuanya sebetulnya saya itu ke semuanya customer itu pasti ada garansi. Oke, jadi biar sama-sama enak, bener, gitu. Sama-sama bener. Puas, ya itu sebetulnya. Jadi kalau udah datang ke sini dan lu puasan hasilnya, tapi ketika lu kan terjadi trouble lagi, lu bisa datang langsung, bener om? Betul, dan betul. Karena bergaransi. Iya, om. Betul, bergaransi. Oke, dijamin puas dan lu akan bakal kembali lagi kemarin. Oke, guys. Nah, bengkel Om Us ini nih udah berapa lama di sini, om? Yang di sini. Oh, yang di sini dari 2019 berarti. 2019, iya, ya. Mau 4 tahun lah sekarang jalan. 4 iya. Tahun lah ya. Mm-mm. Oke, dan gue juga sangat nyaman di sini, tempat tunggunya juga enak. Alhamdulillah, iya. AC tapi AC alami, Om. Oh, angin gelebuk namanya bahasa Sundanya. Iya, betul. Benar, dan gue juga dapat rekomendasi dari teman-teman gue sesama member. Nah, itu lah benar. Dari kepuasan yang diberikan sama Mang Uus ini tuh benar-benar bisa berimpact sama customer datang lagi. Sesuai, iya, iya, betul. Gitu. Emang kalau puas, customer tuh pasti akan ngomong, om. Alhamdulillah, benar-benar. Mana yang bagus nih, pasti gitu. Kita kan nyari bengkel, nggak langsung datang. Kita tahu dulu nih bengkel ini, kayak gimana nih, gitu kan. Iya, betul, betul. Iya, jadi gue nggak asal datang gitu, gue tanya dulu. Dan ternyata emang berkualitas di sini, di Mang Uus ini nih yang udah hampir betul. 20 tahun, 30 tahun dia bergelut di dunia per. Bener, om, ya? Oke, om, bisa promosiin bengkel lo ini, om. Oke, siap, ya. Pokoknya siapapun pokoknya utamanya customer nih, customer yang misalnya ya istilahnya itu tadi saya mengucapkan satu kali lagi berterima kasih kepada customer semuanya yang sudah masuk ke sini. Beribu-ribu terima kasih saya itu atas supportan customer. Nah, itu jadi istilahnya apa untuk selanjutnya kalau misalnya ada mau ceper, mau tinggi, saya siap melayani. Iya. Senang pokoknya bergaransi. Iya. Dan ini enggak cuma satu jenis mobil, om? Oh, enggak. Pokoknya universal semua mobil. Layanin iya, betul. Mau Eropa, mau Jepang. Semua, ya. Iya, betul, Jepang, betul, betul, betul. Iya. Semua bisa ditangani. Oke, betul, betul. Iya, jadi lo di sini enggak salah tempat, guys. Udah tempatnya di sini yang paling oke dan keren banget. Salah satunya gue juga ngerasain. Gue tadi sempat ada kesalahan karena tingginya kurang rata, ternyata sama Mang Uus diperbaiki lagi bisa akhirnya sama rata. Alhamdulillah. Jadi salah satu kepuasannya juga sih, guys. Jadi ketika gue pulang, ketika nyampe rumah, lah kok masih tingginya beda nih. Jadi di test drive dulu. Di test dulu, iya. Kalau misalnya ada kekurangan apa, ya bisa balik lagi. Masih garansi itu. Nah, iya. Itu kan keren nih banget, guys. Nah, om, kontak person, om. Bisa lo kasih tahu, om, mungkin teman-teman kalau yang mau nyari. Oh, jadi gitu. Bisa langsung ke Maps aja ya? Kalau bisa, iya. Ada Google Map-nya, ada. Ketik aja Yeniper. Oh, iya, betul. Ketik Yeniper, roll pender belakang gitu aja. Iya, nomornya 0823 1080 4731. Iya, itu Kang Mang Uus. Iya. Mang Uus, jangan salah nama, Mang Uus. Mang Uus, betul, betul. Bukan Mang Sule. Bukan, Mang Sule lain lagi. Mang Sule lain lagi. Oke, okay, guys. Dan itu keseruan gue nih ngevlog sekaligus naikin mobil gue dan gue hasilnya puas dan ya kemudian hari mungkin gue bisa datang kembali lagi, gue mau ceperin lagi. Siap, siap. Om, saya tunggu. Kita mau silaturahmi lagi, siap. Gak apa-apa, om. Oke, enggak apa-apa. Ngopi-ngopi di sini bareng. Oke, okay, guys. Itu dia keseruan gue tadi sama Mang Uus. Thank you so much for watching. Kita semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, dari gue Eko Sabrai dan Mang Uus. Mang Uus. Iya. Sampai ketemu lagi, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Mantap.